Sekarang Kian masih pakai baju bola. Ini kado nih baju bola dari tantenya dia tuh. Ini Bapak izin, Bun. Maaf ya. Bun. Bu Silvi. Jadi kalau enggak karena Bu Nanda enggak ada di sini nih. Ada pentingnya lagi tuh. Fitri, nih Mama Husky masih begini, rambutnya masih acak-acak, belum make up. Kakak udah jadi princess. Mama makan dulu satu lagi. Makan dulu, abis makan baru boleh. Baru nih. Hari ini Lebaran nih, kakak mau ngumpulin duit dari siapa ini? Ada yang kasih duit nggak di sini? Bagus banget kakak. Iya, aku lagi. Oke, jadi sekarang aku lagi siapin bikin kuah bakso. Sama ngerebus baksonya, sama manasin rendang. Di situ aku mau sarapan dulu, make up, baru aku ganti baju. Nah, Kian juga belum aku pakein baju lebarannya. Hasya udah pakai, tapi aku bilang harus hati-hati. Karena kalau nanti kotor ya, baru. Nah, tapi namanya anak-anak pun pasti kotor. Sekarang aku mau kopi dulu, mau bikin cappuccino. Ini bakso, masukin dagingnya. Jadiin kuah kaldu, baru kita bumbuin. Sarapan dulu. Sarapannya jam 11:30. Lontongnya aku irit-irit, soalnya aku cuma bikin sedikit. Abis ini abis mau make up, terus aku mau bikin sayur ketupatnya deh, sayur lontongnya. Soalnya pikir-pikir kayak kok ada yang kurang gitu. Sekarang Mama Husky ya udah cakep, udah pakai baju lebaran. Adik belum pakai, sebenarnya ini juga baju baru tapi bukan baju lebarannya. Baju barunya benar-benar belum aku cuci sengaja karena pengen ada baru-barunya, wangi baru ya. Sekarang Kian masih pakai baju bola. Ini kado nih baju bola dari tantenya dia tuh karena mereka penggemarnya Ajax Amsterdam. Sekarang adik mau ASI dulu ya. Habis itu baru mama pakein baju baru lagi. Kemarin baju baru juga buat dinner sama opa oma. Sekarang baju baru lagi. Halo, ini ada Bunda Devita sama Bunda Tini. Ini tamunya bikin minum sendiri. Ini kita buat apa? Es buah, Bun. Ini udah segabrak kelapanya. Ini chefnya, saya sous chef. Co-chef. Bukan susu chef ya. Susu chef. Oke, jadi satu tuh kita buang airnya ya karena kita masuk Jadi kita nih disuruh cak-cak dulu, suruh ngapain, Bun? Suruh bikin es buah, kita cak-cak dulu. Suruh di dapur, Bun. Tuh mereka lagi kongkong. Ini rangka apa sih? Nggak tahu ini rangka apa, Cie. Waktu ya. Ini ibu-ibu lagi pada sendal-sendal. Ibu-ibu? Dia lagi sibuk sama sendal. Lagi belajar pakai sendal lagi. Sendal wedges. Sama ini merknya. Iya. Aku nggak punya. Tega banget. Ini kalau nggak karena Bu Nanda nggak ada di sini nih.
maaf ya baru lahir. Iya, le, yuk kita makan bakso dulu, bakso. Ayo. Oke, jadi ini ada bakso, ada sambelnya, ada sayur ketupatnya ini, sayur lontongnya ya. Tuh, ini dadakan tadi bikin. Ada rendang. Terus ada ayam ya bu, opor, ada rawon. Masaknya berapa kemarin kamu? Kemarin saya masak kilat. Semua nih kilat. Ya, terus ada es sirup buah ya, es campur. Ini ada piring-piring. Ya, let's go. Kita mau makan bakso sama es campur. Abis ini part 1, part 2 nya baru lontong sayur pakai rendang, pakai opor. Permisi. Oh kerupuk. Bib nambah bib. Istirahat. Bu ini. Nggak bisa. Kok yang malah ngasih tahu ibu ya? Bu pedes. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ben. Nggak apa-apa. Nggak nangis. Dari kemarin sehari doang, ya sama tadi pagi. Udah gitu kemarin aku harus dinner ke rumah mertuaku lagi, ke rumah, ke restoran sama mertuaku. Kayak orang dikejar-kejar setan. Untung si Dev bantuin ini, bos kapan toh kamu kemarin. Oh iya. Jadi aku udah gak makan waktu lagi buat ke toko lagi. Gimana itu? Baru masak kemarin loh. Luar biasa bun, dagingnya merotoli, lihat tuh. Wow. Sekarang dimakan ya, dimakan. Effortless ya, effortless. Wow. Punyanya kamu nggak pakai otot kamu. Langsung telan bun. Terus keselnya. Ada mentenya lagi tuh. Ya dong, mentenya fresh dari Indonesia loh ya, bukan yang kaleng. Wow. Devita mau nambah apa lagi? Kamu bakso 2 mangkok loh. Ayo aku sebutin. Aku berapa bentuk? 8 bentuk. Tuh. Dev mau makan apa lagi? Jadi aku mau makannya kayak Prita. Iya, oke. Aku juga. Oke, Bun, Idul Fitrinya udah beres di Belanda. Udah selesai nih, tinggal tim bungkus-bungkus terakhir. Sama bungkusnya juga buat dimasukin ke freezer lagi. Karena sayang-sayang nggak habis es buahnya. Ya nggak, udah dikecil-kecilin juga nih. Tuh, ya kan. Ini udah bungkus-bungkus yang buat ke rumah. Es batu. Es batu kata Denis, aku nggak mau dibuat. Bukan es ini. Bukan es ini maksudnya. Es ini. Yang berharga yang ini. Ya nggak tahu aja ini. Belinya harus di toko ini. Nggak bisa di supermarket biasa. Lumayan juga, Bun, tadi harganya. Mahal, Bun. Tiga aja, Bun. Kamu makan tuh tipe rendang sabrek-abrek, Bun. Nah ini rendang masih banyak. Tip, kamu nggak mau bawa lagi? Aku bawa tuh. Kak Sil, mau bawa lagi nggak rendang? Hey, mau bawa rendang? Udah bawa? Udah. Oh udah, beneran ini masih banyak. Udah, kamu taruh ini aja di freeze lagi, Bun. Di freeze lagi, Bun. Di sambel, bakso ya tinggal aku taro-taroin di bak-bak taruh kulkas. Udah beres. Cucian, oh sudah ada dong. Udah, semuanya udah rapi. Ya, karena saya tadi udah bilang ya. Tolong ya sebelum pulang beresin dulu. Bungkus-bungkus terserah deh, bodo amat. Ambil. Yang penting harus beresin karena saya capek ngurus bayi. Aku cuma minta tolong kamu nanti kamu taruh freezer karena kamu lebih tahu tempatnya. Ya, syukur Bu. Thank you, Elto. Dan bungkus-bungkusin. Halo Bun, ini udah di hari selanjutnya. Sorry banget Mama Aski kelupaan untuk minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Selamat menikmati hari raya Idul Fitri. Semoga semua bisa menikmati momen spesial untuk keluarga di rumah ya, dan bermaaf-maafan. Memulai semuanya dari nol lagi, kembali ke Fitri. Dan aku juga minta maaf kalau ada salah-salah kata yang aku perbuat gitu ya, yang tidak disengaja gitu, atau ada lupa-lupa juga. Mohon maaf lahir dan batin. Dan kali ini aku nggak
gak ada video cuplikan minta maaf sama orang tua atau keluarga di Indonesia karena aku terlalu emosional. Jadi kemarin udah telpon, cuman ya udah aku nggak masukin video karena terlalu capek dan juga udah emosional, so aku nggak bikin di video, cuma aku jadinya bikin video Idul Fitri gimana aku berusaha melakukan atau menjalankan kegiatan atau momen Idul Fitri dengan sebaik-baiknya aku bisa di sini gitu. Dan aku juga nggak sholat Id karena aku udah dapet siklus menstruasi lagi gitu, jadi ya tidak bisa sholat kali ini gitu teman-teman. So thanks for watching and I see you guys in my next video. Bye bye, assalamualaikum.